Halo, kembali lagi di Cengarman. Di video kali ini ada barang baru lagi nih, Gan. Namanya adalah SJRC F11 Pro 4K. Seperti inilah boxnya, Gan. Oke, di sini kita bisa lihat ada tulisan 2 axis mechanical gimbal with 4K electronic image stabilizer camera. Dan di samping kanannya dia terdapat tulisan about 26 menit flight time. Jadi untuk satu baterai dia bisa terbang 26 menit, bro. Keren banget. Dan di samping boxnya sendiri dia terdapat barcode untuk kita mendownload aplikasinya, Gan. Sekarang kita lihat yang box sebelah kirinya. Terdapat tulisan 2 axis mechanical gimbal dan 4K electronic stabilizer camera, dan di sini sudah support 4K ya, bro. Dan terbangnya sendiri dia sampai 20 menit untuk satu baterai. Enak banget lah. Dan untuk belakang boxnya sendiri seperti inilah, kan. Dan terdapat gambar drone-nya sendiri dan remote-nya sendiri. Oke, saatnya kita unboxing ya, kan. Oke, ini dia ya, Gan. Saatnya kita unboxing si drone SJRC F11 Pro 4K ini ya. Oke, untuk packaging-nya sendiri dia beneran rapi ya, Gan. Oke, di sini kita mendapatkan tasnya ya. Keren banget nih. Tasnya rapi, enak, dan elegan sekali. Ada logo SJRC-nya sendiri, dan ada juga buat kita pegangan ya, untuk kita membawa kemana-mana saja. Oke, saatnya kita membuka tasnya dari SJRC F11 4K. Wah, pada saat kita membukanya untuk pertama kali, drone SJRC ini beneran rapih banget nih, Gan. Saya suka banget soal penyimpanan drone SJRC-nya sendiri. Pertama, kita mendapatkan sebuah buku manualnya sendiri. Dan buku manualnya sendiri ini lumayan cukup tebal dan yap, detailnya cukup bagus lah untuk kita mempelajari sebuah drone SJRC F11 Pro 4K ini ya, Gan. Nah, pada saat kita membeli drone ini, kita dibonusin sebuah memory card nih, Gan. Untuk memory card-nya sendiri, dia sudah 32GB. Dengan merek Netax kelas 10, cocok banget dengan kualitas drone yang 4K. Mantep banget lah pokoknya nih, Gan. Nah, sekarang kita lanjut nih, Gan. Sekarang di sini saya mendapatkan sebuah kotak yang berisikan part-part cadangan untuk drone yang pertama kita mendapatkan, beberapa baut yang nantinya kita pasang ke prop yang sudah rusak ganti ke prop yang baru ya, Gan. Terus di sini kita mendapatkan lagi sebuah USB chargernya. Untuk chargernya sendiri dia masih memakai colokan USB yang biasa kita gunakan untuk handphone ya, Gan. Dan selanjutnya kita mendapatkan sebuah prop cadangan KUM.
saat full dia berwarna hijau ya kan. Sekarang kita lanjut untuk fungsi tombol dari teksnya ya. Pertama di sini ada tombol buat tambah speed. Terus di sini stop emergency, kita tahan 3 detik ya untuk mematikan drone-nya pada saat hampir nabrak pohon lah. Terus di sini ada tombol power untuk teksnya sendiri, lalu di sini ada tombol RTH ya untuk drone kita pada saat kita jauh terbang jauh bisa mengembalikan drone-nya ya. Terus di sini ada beberapa layar bertulisan GPS mode. Nah, kita coba nyalakan dulu teksnya ya. Nah, untuk teksnya sendiri agak berkurang ya untuk layarnya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada tulisan sport mode. Lalu di sini juga ada tulisan normal mode. Dan yang ketiga adalah kamera mode. Nah, di sini juga ada gambar foto ya untuk kita selfie. Dan terus di sini juga ada untuk tombol kamera. Nah, di sini juga ada untuk RTH. Lalu di sini ada untuk TX-nya ya untuk baterai low, di sini bakalan warna merah. Lalu di sini bisa kita lihat. Nah, di sini fungsinya untuk kita mengontrol TX ke drone. Lalu ini zoom in dan zoom out. Nah, ini buat menggerakkan kameranya dan ini buat charger dan bisa kita lihat ya, ya kayak tadi. Terus di situ Wi-Fi-nya. Oke, di situ ya fungsinya. Ketika akan mencoba untuk tanpa GPS, kalian bisa menekan tombol RTH sampai GPS modenya itu mati ya. Nah, pada saat itu mati, kita bisa menerbangkan bebas tanpa GPS mode. Tapi lebih amannya kita harus memakai GPS mode ya kan pada saat kita terbang jauh. Nah, sekarang kita lanjut untuk drone-nya sendiri nih kan. Ini dia kan drone-nya untuk SCRC F11 Pro 4K. Nah, pada saat dilipat dia berukuran 176 x 105 x 80 mm. Nah, pada beratnya sendiri pada saat dia memakai baterainya beratnya sampai 585 gram ya. Nah, ketika pada saat kita melepaskan lipatannya dia bisa berukuran 450 x 405 x 80 mm nih kan. Cakep banget ya. Kita lepas dulu plastiknya nih kan. Biar kelihatan tambah gantengnya nih. Wow, keren banget nih. Nah, sekarang kita mau lihat kapasitas baterainya ya kan. Nah, ini dia kan untuk satu baterainya sendiri dia ternyata sudah 3S dan bersihkan kapasitas baterai 2500 mAh nih kan. Nah, untuk satu baterainya sendiri ternyata dia bisa sampai terbang 26 menit dan untuk casnya sendiri dia masih memakai colokan USB biasa dan bisa kita lihat di sini ada tombol ya di sebelah kanan dan kiri itu fungsinya kita melepaskan baterainya sendiri pada drone-nya ya. Kita lanjut lagi ke drone-nya ya kan. Nah, di drone-nya sendiri bisa kita lihat dari sampingnya dia terdapat LED ya. LED-nya berwarna putih kalau nggak salah. Dan bisa kita lihat juga bodi atasnya seperti ini ya kan. Nah, dan di bodi bawahnya sini bisa kita lihat juga seperti ini ya kan. Nah, di bodi bawahnya sini dia tidak terdapat sebuah sensor optical flow-nya ya kan. Bisa kita lihat di sini ini hanyalah hiasan doang.
Ya, hiasan doang ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga di atas ada lubang-lubang itu buat ventilasi udara. Nah, bisa kita lihat juga di samping drone-nya, di sini bisa kita masukin buat slot memorinya ya. Nah, untuk slot memorinya sini dia bisa sampai 128 GB nih kan. Mantap banget lah. Oke, di sini saya penasaran banget dengan gimbalnya ya. Kita lepaskan dulu perekatnya. Nah, untuk mencopotin ini kita harus hati-hati, jangan sampai kena gimbalnya ya. Oke, nah di sini udah saya copotin. Wah, ini ya dua axis gimbal dengan tambahan ace ya. Wih, mantep banget nih kan. Untuk dua axis gimbal ini dia bisa memiringkan kayak gini, lalu kameranya juga bisa ke atas bawahin kayak gini ya. Nah, itu adalah dua axis ya, dua axis gimbal. Wah, mantap banget nih kan. Sekarang kita akan nyalain drone-nya ya kan. Pertama kita nyalakan dulu drone-nya ya kan. Nah, kita nyalakan sampai dia benar-benar nyala. Terus kita nyalakan TX-nya seperti ini ya. Drone-nya sendiri dia masih kedip-kedip ya kan. Nah, bisa kita lihat dia berwarna putih, dan sedangkan lampu yang di belakangnya dia berwarna biru ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, itu artinya dia perlu kalibrasi kompas ya. Seperti ini caranya. Nah, dia akan kedip-kedip lagi seperti ini, berwarna merah ya kan. Nah, artinya kita harus kalibrasi kompas seperti ini. Diputar 3 kali ya kan. Nah, ketika dia kedip-kedip berwarna putih, setelah kita kalibrasi kompas, lalu kita kalibrasi lagi seperti ini ya kan, sampai dia kedip-kedip lagi seperti itu. Nah, harus di tempat datar ya. Lalu dia masih kedip-kedip, artinya dia masih mencari GPS-nya. Nah, sedangkan kalau kita pengen nyoba arming, kita gak perlu nunggu GPS-nya nih kan. Nah, kita perlu menekan RTH sampai 3 detik atau 3 ya 3 detik lah. 3 detik sampai GPS-nya mati dan dia pun tidak kedip-kedip lagi ya kan. Nah, sekarang kita bisa nyobain arming nih kan. Caranya seperti ini ya. Nah, jika kalian ingin mematikan drone-nya, cukup throttle kiri ke bawah pull ya kan. Nah, di sini saya penasaran banget dengan kameranya ya, pada saat kita ingin menggerakkan ke atas dan ke bawah. Wih, keren banget nih kan, serasa memakai drone mahal nih. Nah, sekarang saya akan mencoba aplikasinya ya kan, sekalian mau mencoba sebagus mana sih kamera dua axis gimbal ini dengan harga murah pastinya. Pertama kita nyalakan dulu wifi-nya. Nah, wifi-nya sendiri dia bernama SJ ya, SJ Pro. Lalu kita pergi ke aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri dia bernama SJ Pro ya kan. Nah, bisa kalian lihat di situ. Oke, ini dia, saya sudah masuk ke aplikasinya, bisa kalian lihat dan hasilnya. Wah, cakep banget ya. Ini walaupun di sore dia tetap jernih, meskipun kalau ace itu agak berkurang ya kalau agak gelap. Nah, sedangkan ini dia bagus ya. Nah, sekarang saya mencoba
loncat-loncat seperti itu. Nah, bisa kalian lihat juga ya, ini hasil dari kamera gimbalnya. Wah, keren banget ya. Wih. Dan hasil dari kameranya sendiri, dia bisa kalian lihat juga jernih banget ya. Nah, ini saya mau coba lagi loncat-loncat. Nah, bisa kalian lihat dia beneran stabil banget ya kameranya. Jika kalian berminat dengan drone ini, bisa kalian beli juga di Tokopedia ya kan, dengan harga yang 3.000-an lah. Nah, bisa kalian beli di situ dengan harga 3.000 ditambah diskon 15% ya kan. Buruan check out lah pokoknya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan like ya kan. Jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai sini.